Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke TAS Tukang Apa Saja. Okey, jadi hari ini saya akan repair gas. Okey gas. Sebelum saya teruskan, saya terangkan dulu fungsi gas macam ni ya. Gas ni ada fungsi cut off. Dia ada valve untuk menutup gas supaya tidak keluar bila api di lubang-lubang gas ni padam. Okey, bila api padam, valve tu akan menutup supaya gas tu keluar. Itu untuk keselamatan dah. Untuk keselamatan supaya gas tidak tersebar keluar daripada tongnya. Okey. Jadi, apa masalah gas ni? Masalahnya, gas yang sebelah kiri ni bila kita hidupkan dia akan ada gas, api akan hidup. Cuma bila kita lepaskan tombol ini, gas itu akan serta-merta mati. Oke, kalau kita tes ya. Pas, dia terus mati. Oke. Bila mati begini, gas tidak akan keluar walaupun tombolnya dipusing. Oke. Kenapa dia mati? Sebab saluran gas itu telah tertutup. Sudah tutup dan gas tidak keluar daripada lubang-lubang ni. Kalau kita tengok yang sebelah ni, dia hidup. Okey, dia hidup. Jadi apa masalahnya? Apa puncanya? Ini ialah satu sensor. Sensor berfungsi untuk menutup lubang valve, menutup gas supaya tidak keluar. Okey, bila api tidak keluar dan tidak sampai ke sensor ni, buff yang ada dalam gas ni akan menutup supaya gas tidak keluar. Okey, kalau kita tengok. Kalau kita tengok di situ, api tidak sampai di sini. Api tidak sampai. Okey, berbanding dengan sebelah ni. Okey, berbanding dengan sebelah ni, api sampai di sini. Sampai ya. Jadi itu dia terus hidup. Ini bila dia terbakar begini, api sampai di sini, buff di dalam gas ni akan membuka supaya gas sentiasa keluar. Okey. Tengok lagi balik yang sebelah tadi. Okey, nampak tu. Nah, api tidak sampai. Okey, bila saya lepaskan dia akan mati. Okey. Jadi macam mana kita mau selesaikan? Okey. Okey, kalau kita tengok di sini ada satu lubang. Lubang kecil ni untuk gas keluar dan akan ada api membakar sensor ni. Jadi lubang kecil ni mungkin tersumbat oleh minyak ataupun bahan-bahan yang telah terkeluar daripada periuk semasa memasak. Jadi caranya kita ambil siap lidi yang halus seperti ini, kita cucuk lubang tu. Okey. Cucuk. Okey, kita cucuk. Cucuk supaya benda-benda yang asing di dalam atau minyak-minyak yang dalam boleh terkeluar. Okey. Cuba kita try balik, tutup. Okey, kita hidupkan balik. Okey, nampaknya belum lagi, masih lagi. Okey, kita ambil dulu tisu, kita lap. Okay, cuba boleh. Okey, nah nampak dia sudah hidupkan. Jadi nampak sana tu, kita boleh nampak sini.
api sudah sampai situ. Sudah sampai ke sensor ni. Okay, jadi bermakna fungsi sensor ni dia akan connect kepada valve. Valve akan membuka saluran dia supaya gas sentiasa keluar. Okay, jadi itulah. Itu sajalah dia punya penyelesaiannya. Jadi itu saja. Terima kasih kerana menonton video ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.